selamat channel Opi Ratna. Kali ini Opi Ratna berada di daerah Pangalengan, tepatnya di Gunung Nini, di kaki bukit Gunung Nini. Itu kelihatan ada di sana, ada Gunung Nini dan ada ya lagi acara hiburan. Kebetulan kita udah dari sana, kita di sini istirahat, dikelilingi sekelilingnya kebun teh, udaranya seger, enak, bersih, dan di sana ada Gunung Putra. Di sana ada sebuah makom, tapi nggak tahu makomnya siapa. Di sebelah sana Gunung Lucu, kalau bahasa Indonesianya Gunung Lucu teh lucu, berarti ya cicit. Nah ini Gunung Nini, di Gunung Nini pun katanya ada makom, tapi yang bisa ngelihat itu orang-orang tertentu, orang yang bisa melihat metafisika gitu. Kalau orang biasa mungkin tidak bisa ngelihat, atau ada yang orang biasa bisa ngelihat tapi itu kebetulan aja, kebetulan mungkin di sananya mau menampakkan gitu. Nah di sini di belakang saya ini kebun teh, di samping saya kebun teh, di depan saya juga kebun teh. Cuacanya sangat enak. Para subscriber semuanya, kalau seandainya para subscriber mau explore daerah Bandung Selatan Pangalengan, banyak sekali destinasi. Nah diantaranya yaitu salah satunya ini Gunung Nini. Tadi ada Taman Langit, terus ada magma, nanti di sana ada magma. Nanti insya Allah kita juga kalau nggak jalan kita ke sana dan kita akan review magma itu di sana. Tadi salah satu kebetulan ketemu sama penduduk di sini namanya Pak Roni. Ron. Orangnya sangat baik, ramah, dan dia yang mengantar saya dari jalan depan ke sini. Dan sekarang dia lagi ke rumahnya. Dia menawarkan untuk kita panen sawi, panen cabe, terus apa lagi? Singkong. Pokoknya sayur-sayuran. Dan kita katanya pulangnya mau dibawain sayur-sayuran. Alhamdulillah ya Allah, rezeki orang soleh, rezeki orang soleha. Jadi ketemunya sama orang-orang baik, ya. Sobat ya, subscriber, kita nanti explore lagi. Sekarang kita tutup dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Opi Ratna. Nanti kita explore lagi tempat yang lainnya. Okay. Bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu subscribe-nya dan jangan lupa komen di bawahnya. Pak Roni, okay. Orang yang baik telah mengantarkan saya ke sini, ke tempat ini. Dia bersama cucunya, ya barangkali nanti teman-teman mau pada kesini cari nama Pak Roni. Dia orangnya baik loh, nganterin kita juga dari depan ke kesini, dianterin sama dia. Ini sama cucunya cantik tuh, namanya siapa dek? Mohon ya Pak, kanu YouTube Gunung Inci, Gunung Nini. Bapak terang tuh sejarahnya Gunung Inci, Gunung Nini, Gunung ini. Bapak asli orang dek? Asli Garut. Oh di Garut. Robok. Oh berarti ada ceritanya Gunung Nini. Pasti ada ceritanya Pak Gunung Nini. Pasti ada ceritanya. Iya. Pasti ada. Nah ini teh makom cucu, Gunung Cucu. Itu Incu. Ya Gunung Incu. Gunung Cucu, Gunung Incu. Gunung Incu, Gunung Nini, Gunung Putra. Mana Gunung Putra anu mana? Oh iya, iya. Berarti Gunung Incu nu kecilnya ya tanya. Ini ada bahasa apa jenis itu bapak? Kok bapak nabi itu sih? Saya kena damal nama. Capek ya tanya. Ini di atas ini. Di atas. Ini rakyat pertama. Di atas. Thank you.
para sahabat subscriber semua, kita sudah eksplor Gunung Mini, Gunung Incu, dan Gunung Putra. Sininya indah, sejuk. Jadi sahabat subscriber semua, kalau yang mau berkunjung ke daerah selatan, yang lewatkan ke sini bisa merefresh kita, penatan kita dengan kegiatan sehari-hari ya, para sahabat subscriber semua. Jadi kalau yang penasaran atau ini, silahkan datang atau silahkan komen yang punya pengetahuan lebih tahu dari tempat ini. Muter ini, Pak. Udah malam muter. Jadi jaraknya jauh, Pak. Wilayahnya loh, anu biasa Bapak itu ngambil teh di mana wae, seputaran mana wae. Oh, beda lagi, beda. Iya. Dikirain teh metik teh ada musimnya, misalkan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu. Tiap hari, Bu. Oh, tiap hari. Malahan hari raya diliburkan sehari oke. Lumayan bertambah. Sedangkan kan tilu sasi sekali kan bergilirna. Oh. Diingkan sadin tapi kan terus banyak. Jantar makanya itu harus kasih. Udah harus numudanya, Pak. Terus kayak di remaja kena di papas. Berarti pagi-paginya nggak mana teh, dari pagi sampai jam 10 ngalah itu teh enteh teh. 7:30 sampai jam 10. Pabriknya sebelah mana, Pak, tadi? Nur kelewatan tadi. Pabrik teh. Pasir Malang, kata, Pak. Pasir Malang. Oh, Malabar. Ini Malabar. Tapi itu mah, Pak, anu Gunung Nini eta mah tidak ada pohon tehnya ya. Hutan eta mah. Iya. Oh. Tidak ada apa-apa itu mah, Pak. Anu makam teh di situ. Oh, di atas. Ngeren dinu antara biasa. Ya kan orang-orang dulu mah lamun misalkan mau ibadahna husu teh naik ke gunung, ke tempat anu sunyi, menteu di gunung, di guha-guha. Gitu. Jadi lebih nenteh, lebih husu untuk mendekatkan diri teh. Makanya makom-makom anu para sejarah mah kebanyakannya di atas gunung. Gitu. Kayak di Godognya Garut ya, Pak. Terus di atuh nu nanti adiknya anu Godog teh eta teh, di Godog teh kan pangeran eta Prabu Siliwangi, bukan pangeran Kian Santang. Nah, ada kan adiknya anu perempuan anu di situ teh itu ya, di atas gunung itu juga. Jadi zaman dulu mah tempat-tempat gunung teh untuk mendekatkan diri gitu.